Ini saya mau potong-potong ayamnya ya. Satu ekor ayam. Kita potong menjadi beberapa bagian. Untuk di bagian kepala biasanya saya buka seperti ini ya, supaya mudah untuk membersihkan kotorannya. Karena saya nggak suka yang besar-besar, jadi ini masih saya potong, saya kecilkan. Ini kakinya juga saya sertakan ya, sebab anak-anak itu suka yang namanya kaki ayam. Kalau di sini bilang ceker ayam. Nanti kita bersihkan. Ini sudah selesai saya potong ya. Kita cuci bersih. Kita haluskan ketumbar. Kunyit. Jahe. Bawang putih. Saya lebih suka menggunakan bawang putih yang banyak ya, karena saya suka aroma bawang putih. Saya taruhkan garam. Sementara bumbunya sudah halus, ini kita kumpulkan. Sisihkan dulu. Setelah itu saya mau parut yang namanya lengkuas. Kalau tidak ada parut atau memang mungkin takut untuk menggunakan parutan, bisa juga lengkuas dibeli di pasar, memang sudah ada dijual di tempat-tempat bumbu, penggilingan bumbu itu ada dijual, jadi boleh beli yang sudah diparut. Tapi kalau saya lebih suka parut sendiri ya. Merasa punya kepuasan tersendiri. Masak uyak bumbu sendiri. Nah, ini lausnya sudah selesai saya parut. Sementara itu kita sisihkan dulu ya. Kita mau potong
potong-potong ayamnya. Kita nyalakan kompor. Kita masukkan semua bumbu yang sudah diulek tadi. Bersihkan sisa bumbu tadi ya. Air sebentar, kita remas-remas dulu supaya bumbu lebih meresap. Baru biarkan. Tidak perlu banyak kita kasih air, sebabnya ayam ini nanti ujung-ujungnya mengeluarkan air sendiri ya. Kita tunggu sampai mendidih supaya merata. Setelah itu, sementara kita tutup dulu ya. Kita tutup supaya empuk. Biarkan beberapa saat. Kita balik-balik dulu ayamnya. Sepertinya sudah hampir matang ya, Lur. Sepertinya sudah empuk ini ya. Ini boleh kita angkat. Sementara kita mau tiriskan ya. Tiriskan dulu. Kalau turun semua airnya, baru nanti digoreng. Ditiriskan, kita panaskan minyak goreng. Kita taruh minyak untuk menggoreng. Oke. Kita balikan ayam supaya keringnya merata. Thank you.
Ayamnya sudah kering. Ini sudah bisa diangkat. Sudah siap untuk dihidangkan.